serentak dengan proses pembukaan sekolah itu, kita akan terus mempergiatkan pemberian vaksinasi kepada golongan remaja. Pada waktu kita mulakan program vaksinasi, kita menggunakan formula yang konvensional untuk kita kira herd immunity, yang didapati bahawa antara 70 hingga 80% vaksinasi baru kita dapat herd immunity. Tetapi pada waktu itu sebelum penularan varian Delta, Delta has basically thrown out the herd immunity calculation, and it is difficult to say when kita boleh dapat herd immunity dengan izin. Sebab itu kita jangan lagi melihat kepada soal herd immunity. Kita kena pastikan bahawa liputan itu seluas mungkin. Okey, untuk makluman pada hari ini kita membuat program outreach di beberapa kampung di kawasan Dun Bengawan. Untuk hari ini yang pertama tadi kita telah membuat di kampung Jawa Bengawan, di mana ada yang divaksin beberapa orang lah, dan untuk di kawasan Dun Bengawan ini itu kampung Ulu Lumagar, ada beberapa kampung kita akan sampai ke rumah-rumah untuk memberi vaksin. Dan setakat ini kita telah membuat satu perhentian di mana di SK Ulu Lumagar kita telah membuat pembaksinan kepada penduduk di sekitar, dan dianggarkan seramai 100 lebih orang yang hadir pada pagi ini. Dan untuk jadual seterusnya kita akan ke kampung Sumbiling pada esok. Di sana kita akan membuat pembaksinan di kawasan penduduk kampung Sumbiling. Itulah antara program yang kita akan buat pada minggu ini untuk menjejaki ataupun terus kepada penduduk untuk kita dapatkan pemberian vaksin ini kepada mereka. Okay. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak sajalah membantu kami ini, tidak dapat kerja lagi. Oh, kasihanlah betul-betul minta kasihanlah macam begini ini. Habis kerja pun dah lagi bergaya, tangan pun sakit. Macam mana penyakit lagi, lama jantung, ampus, susah betul lah. Tiap boleh buat sudah pemberian Tuhan ini. Terima kasih banyak-banyak aku nabo. Ngapa di muson dari dan nur bosan ku ngam. Terima kasih aku bisa dia zuto nak ikut kau dah hiti. Nung ki panjang umur aku pergi jumpa tak kau bang tahun. Panjang na umur. Nang ketahuan aku napa dia zuh. Ketahuan dana gigina. Sebab dia ini pun ditinggal. Harap napa di kerjaan mana hak makan. Kan pekerjaan menahan makan mamok ini kakan. Harap ini tiap-tiap bulan menerima bantuan iino. Hingkan tawadan ke pedau gigi nak. Itlah tinggi curam lah. Nah. Nah bagasok tu. Rancun baru dapat tu. Oh ya, sampai tahu. Termasuk tu punya foto itu. Termasuk tu punya foto itu. Ngatai. Ya, kalau tangkap sedikit mati lah. hari kedua bagi program outreach, di mana kami sekarang ini mengalami sedikit kesukaran bila keadaan hujan lebat semalaman. Jadi kita tengok nanti macam mana, adakah keadaan ini berterusan ataupun adakah outreach ini akan diteruskan ataupun bagaimana. Kita tunggu pengumuman selanjutnya, dan keadaan hujan memang agak menimbangkan kerana dijangka kawasan rendah akan dijangka mengalami banjir kilat. Ni tenggelam segini tu, nah, baru lagi tu. Okey tuan-tuan, beginilah keadaan di Kampung Sumbiling. Saya sekarang berada di Balai Raya Kampung Sumbiling, di mana di sini diadakan program outreach vaksin anjuran CITF Papar, serta hari ini juga diadakan program sepakat at community anjuran bersama Jabatan Penerangan Daerah Papar bersama UPPM N30 Bengawan. Dan di sini kita menyerahkan beberapa bakul makanan kepada para penerima yang fakir miskin, asnaf, dan juga mereka yang tergolong dalam golongan OKU. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, di sini dijangka ada beberapa golongan yang divaksin, iaitu golongan 12 hingga 17 tahun, serta warga penduduk di sini yang uzur, serta mereka yang tidak dapat keluar ke Pekan Bengawan. Jadi inilah tujuan utama program outreach ini diadakan, bagi akses vaksin kepada warga penduduk yang tidak dapat bersama ataupun pergi ke PPB yang terdekat. Saya rasa macam merasa bersyukurlah sebab anak-anak sudah dapat vaksin, ibu bapa pun sudah dapat vaksin, tidak macam merasa susah hati, ya sudahlah. Macam lega sudah daripada penyakit yang sekarang. Okey. Ya. Berapa orang anak hari ini divaksin? 3 orang. Oh, semua sekolah kegiatan berapa? 5, 1, 3. Yang last tu? Yang last tahun masuk tahun depan tahun 2, yang 4 ni masuk tahun depan 6, tahun 6 sudah tahun depan. Okey, program ni ialah program outreach untuk daerah Bengawan lah, untuk reach student-student dengan penduduk area Sumbiling yang belum dapat vaksin lah. Jadi kita dapat jumlah tu dalam 70 ke 80 orang lah. Jadi so far kita sudah dapat 78 orang lah, which sudah reach kita punya target. Hari ini semuanya dos pertama ataupun yang... Kita cover both. Mana tahu just in case ada yang second dose, dia tidak dapat keluar, dia sudah miss appointment, kita akan cover terus lah. So dia tidak payah keluar lagi untuk dapatkan second dose -nya. Dari Penerangan Papar kami membantu CITF daerah untuk mengadakan beberapa hebahan, di mana hebahan kami akan lakukan di kampung-kampung di mana program outreach akan diadakan. Penerangan juga mengadakan promosi ataupun program untuk makluman semua penduduk-penduduk sekitar ya, sambutan agak menggalakkan, di mana golongan dewasa ada juga datang, golongan warga emas pun ada, dan juga golongan remaja umur di antara 12 hingga 13 tahun pun ada datang pada hari ini. Dan jadi kita berterima kasih kepada Jabatan Kesehatan yang membawa, dan juga CITF daerah membawa program ini ke pelusuk pedalaman di daerah Papar ini. Harapan memang untuk cover 100% lah. Kita dapat mopping balik semua yang tidak dapat vaksin, termasuk yang warga emas, yang bedbound, bedridden, OKU. Kita boleh cover semua dengan student lah, yang under 12 sampai 17 years old lah. Oh, saya rasa macam berterima kasih semua ni KKM, sebab jarang bertungkus-tungkus masuk kampung kan, yang macam susah masuk pergi. Korban tu macam di Ulu susah betul mau pergi vaksin di klinik ataupun di sekitar, semacam bersyukurlah sebab jarang ambil kesempatannya hari pergi ke ambil vaksin untuk budak-budak. Ya, saya menyuruh kepada mereka ambillah vaksin ini karena ia amat penting untuk kita meneruskan kehidupan kita dalam norma baru pada masa ini. Dan jangan risau, setakat ini kita tidak nampak efek ataupun kesan vaksin ini kepada diri kita ataupun keluarga kita. Jadi dia juga sebagai satu daripada keperluan untuk kita pada masa ini. Dan kita harapkan semua masyarakat untuk terus dengan menyokong program-program kerajaan, yaitu program CITF, yaitu program outreach vaksin, agar negara keluar daripada pandemi COVID-19. Saya Muhammad bin Abdul Rahman, dengan ini melaporkan. Hari penuh cabaran, menghadapi ketidaktentuan, lindung diri, lindung semua. Norma baru reality, kita semua akan menghadapi, lindung diri, lindung semua. Lindung diri, lindung semua. Perjuangan demi negara, capai kejayaan bersama. Lindung diri, lindung semua. Marilah kita bersama, vaksinasi akan menyelamatkan kita. Ayo semua sekeluarga, kawan-kawan dan jiran, tetangga. Imunisasi, kita semua akan menghargai, lindung diri, lindung semua. Lindung diri, lindung semua. Mari kita berganding tangan, satu negara, satu tujuan. Sebarang cabaran, membangun dengan penuh keyakinan. Yeah! Apabila kita berjaya, semua selamat dan ceria. Lindung diri, lindung semua.